Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Kau telah menyertai kedua mempelai, baik Domingus dan Sarah bersama orang tua, keluarga besar ada di rumahmu ini. Kami serahkan seluruhnya ibadah indah pertengahan sampai selesai. Tuhan ada di sini, Tuhan hadir bersama dalam ibadah ini. Tuhan yang memberkati semua kami. Tuhan yang memberkati semua kami. Terima kasih munaon. Imam muka memuhai ulau tadi harianon. Asa parohai perbisuhi kami. Lamang ulau salut nai. Mangidu-mangidu kami tu ada pamu asa pada umat kabat-abat. Patulus masudi akasak kami rohani anak do turun huri kami. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan sehat kami selalu dari Tuhan. Neng udah tahu yang musy ilon nami, neng borhat nami itu dikas coromi, nala upas sangaton, sama sumaso di beren nami. Nanti Tuhan mengilu mahami ko asa selukna ulam nami, sienna memuka pas tonga satu, buat hari kan dari Tuhan, asa tong berdiri di bagasan kami pasong. Saya Domingus Reza Prakoso bersedia menerima Sarah Mary Angelina Aritonang dan berjanji mau mengasihi Sarah Mary Angelin Aritonang sebagai istriku, bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidup. Saya berjanji menerima Sarah Mary Angelin Aritonang sebagai istriku dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ada tangan Tuhan yang menjodohkan kalian. Ada kuasa Tuhan yang menjodohkan kalian. Saya percaya Tuhan berjanji, engkau bukan lagi dua, tetapi satu. Engkau disatukan. Pernikahan dalam Yesus adalah bukan pernikahan secara tubuh, dengan kasih eros saja, tapi pernikahan dengan jiwa, yaitu kasih filio. Tapi pernikahannya adalah pernikahan dalam roh. Karena itu, engkau harus menjadi satu, tubuh, jiwa, rohmu. Disatu. Saya Sarah Mary Angelina Aritonang bersedia menerima Domingus Reza Prakoso dan berjanji mau mengasihi Domingus Reza Prakoso sebagai suamiku, bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya berjanji akan tunduk kepada Domingus Reza Prakoso sebagai suamiku dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, atau keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang saya lahirkan dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang ada di sini sekarang itu adalah orang-orang yang mengasihi kamu, yang bersuka cita atas pernikahan kalian di hari ini. Jadi semua yang ada di sini itu semua mendoakan keluarga kalian. Semua yang hadir di sini adalah keluarga dekat. Tadi dari Pintu Batu tadi, dari Silai sudah sampaikan, dari Aritonang tadi, dari mertuamu juga tadi sudah sampaikan. Jadi Tulang juga sampaikan, ya. Inilah adat Batak, selamat datang di peradatan Batak.
Yesus, dijamin bahwa engkau pasti mengalami hidup yang berbahagia. Bukan berarti tidak tenang-tenangan, tidak ada ujian, tidak ada masalah. Tantangan ujian boleh kau alami. Tapi selama bersama dengan Yesus, tidak ada badai yang tidak bisa kau lewati. Tidak ada gelombang yang tidak bisa kau lewati. Kau akan melewati dengan kemenangan. Dan bersama dengan Tuhan, engkau sampai kekal selama-lamanya.